Hello, I'm Professor Norman Egbert. Welcome to the wild, wonderful world of non-destructive testing. Most people are not aware of non-destructive testing, but its impact is everywhere. In the buildings where we work, in the products we use, in the cars you drive, the planes we fly. Without non-destructive testing, or NDT as the professionals call it, our modern world would be a much more dangerous place. Imagine for a moment a world without non-destructive testing. This is a catastrophe of historic proportions. The bridge collapsed. Where at? In downtown Minneapolis. People are all over the place. To save society from calamities like these, non-destructive testing technicians spend countless hours inspecting, testing, charting, and graphing using technologies like ultrasonics, radiography, and acoustic emission testing, seeking the fatal flaws that hide beyond plain sight. The hours can be long, and the pay is low, but thanks to their tireless, often thankless dedication, the rest of us can enjoy all that modern life has to offer. Whoa, that was then, this is now. Testing today means being part of the world's most exciting industries, like aerospace, extreme construction, offshore drilling, even motorsports and theme parks. NDT is where the action is and where your future lies. This is a world that lives on the edge of technology while offering endless opportunity. But hey, don't take it from me. Listen to people who really know. We are definitely in need of people to enter the non-destructive testing field. It's a very, very exciting field to be in. I think that there are more opportunities than ever. You're looking at hundreds upon hundreds of companies wanting to come in and hire us. I mean, they really are looking for technicians. There's also opportunities beyond the technician level, management level positions, radiation safety officer positions, level 3 positions. There's a lot of opportunity. I've never seen the demand this high, and I've been recruiting in NDT for about 25 years now. It's not a question if you'll get a job, it's where do you want to work and what do you want to do. I would say if you're looking at a field where the money's good, the job security is going to be there for the rest of your life, I mean, it's the field to get into. Non-destructive testing is immensely important for the safety of everybody all over the world. Now, no plane would fly if it wasn't for NDT. No train would hit the tracks if it wasn't for NDT. We are industrial doctors. We take care of the things that are used in everyday life and that are very, very important for society to run as a whole. But the industry right now is an aging industry. We're looking at a lot of the technicians that have been in the field for 20 to 30 years are looking at retirement, and the employers are scrambling right now because the work is just keeps increasing and the supply of technicians isn't increasing with it. Even on the international level, it's very hard to find NDT professionals. If we've not got enough people to fill the void, then the people that are there go like gold dust. So the salaries in this industry will rise and rise and rise. Okay, we're talking about a major growth industry with opportunities galore, big time job security, and oh yeah, excellent pay. So what do you think? Are you interested yet? Maybe you're saying, sure, start. That's a good question. And here are some answers. Companies have started to focus clearly on the objective of training. There's a number of educational systems out there now that are producing great programs for us. And it doesn't have to be a 4-year degree or a 2-year degree. It can just be classroom time. We start from the ground floor and make sure that they understand the basic theory and the fundamentals. We continue to build on that through the year and a half program that they're with us. And there is always a next step. It is a career path that you can plan out.
You can decide what you want to do, when you want to do it, how you want to do it, and also in which discipline. I think we're looking for somebody who has a desire to want to learn something new and exciting. You know, the technology in our business is pretty incredible. So somebody that really wants to be trained on how to use that. I think to go into non-destructive testing, what you really need is a sense of curiosity, because with your curiosity, you go out and you solve problems. And everybody can do that. They have to like a job that changes a lot, that it isn't the same job day in, day out. So you look for creative and flexible people who like new challenges all the time. I think there's a great opportunity for anybody that really wants to travel. I've traveled to Romania, I've traveled to France, traveled to Italy. I actually climbed on the antenna of the Empire State Building. We've x-rayed Danny DeVito's house, where we went in there and everything was made short, small. I've also gotten to work in a lot of the amusement parks. I've done NDT on a Tyrannosaurus Rex. I've worked on rails for roller coasters. I worked at Ground Zero after September 11th doing some testing. The baseball hat out in front of Anaheim Stadium. Mummy tombs to see what was in there. Paintings to see if it was an original painting. So we get very fun and exciting different jobs. For those that don't want to travel as much, they've opened up a number of offices to make this more of a regional travel. So people are able to be home in bed with their families almost 100% of the time. What I really like about NDT is you can do something good every day and for the right reasons. We're working on things such as bridges, airplanes, infrastructures of buildings. I mean, if these things fail, many, many people's lives are going to be in danger. So there's a lot of responsibility that comes with it, but it's also very rewarding at the same time. People like to go to work for money, but if you find a job that you do and you enjoy and somebody pays you to do it, why is that a bonus? Didn't really know what I wanted to do with my life. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, apalagi di masa pandemi kita harus selalu menjaga kesehatan. Sore ini kita mengadakan webinar ke-30, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Mengambil topik, sebenarnya topik ini suatu teknologi yang sudah cukup dikenal di Indonesia maupun di banyak negara. Kali ini kita tidak membahas masalah PLTN, tetapi untuk industri. Bahkan nanti narasumber akan bercerita potensinya untuk menolong banyak orang, karena kita menghadapi sering mengalami bencana alam dan sebagainya. Apa kaitannya uji tak rusak dengan kemungkinan pemanfaatan untuk menolong sesama manusia dalam keadaan bencana atau mencegah bertambahnya korban. Nah, kali ini kita akan mengundang narasumber dari Batan dan seorang Sekretaris Jenderal Asosiasi Uji Tak Rusak Indonesia atau AUTRI. Tapi seperti biasanya kita akan mengundang dulu Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia yang kali ini diwakili oleh Pak Sekjen, Pak Mujiono. Monggo kami silakan Pak Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Jarod, selamat siang, selamat bertemu, berjumpa kembali. Dan tentunya kita salam sehat selalu kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini, pada siang hari ini bisa hadir, bertemu, berjumpa di dalam acara himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia yang hari ini dilaksanakan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya mendapat perintah dari Ketua Umum Pak Dr. Susilo Widodo untuk menyapa Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Sigit Budi Santoso. Pak, salam kenal kembali, Pak. Kita ketemu kembali. Selamat. Pak Sigit ini dari juga. Ya, dari PAIR, Pak ya, dari pusat. Ya, insya Allah sering ketemu. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi, bahwa pada siang hari ini
HIMNI menyelenggarakan webinar yang ke-30. Kalau kita ikuti dari awal hingga akhir, jadi dari 30 kegiatan HIMNI ini atau webinar yang diselenggarakan HIMNI, ada 8 YouTuber. Jadi ada 8 YouTuber dan kemudian sisanya sebagian besar adalah webinar yang sehari ini diselenggarakan oleh HIMNI. Dan tentunya kami atas nama HIMNI mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian, khususnya kepada pemandu juga pada hari ini, Pak Jarot, yang secara konsisten dan fokus telah menjalankan semua penyelenggaraan ini dengan sukses, dengan baik. Dan tentunya kepada Pak Sigit juga yang hari ini telah menjadi narasumber kita, mudah-mudahan akan membuka wawasan kita dalam konteks untuk uji tak rusak ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat uji tak rusak ini kan sebenarnya sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Jarot tadi kan sudah banyak digunakan. Batan sendiri itu sepertinya tahun sudah lama ya Batan ya. Kemudian tahun 90-an itu sudah menjadi produk nasional yang digunakan di dalam uji-uji tak rusak, di dalam manufaktur, di dalam infrastruktur, di dalam industri dalam hal ini. Nah, khusus dalam konteks radiasi, mungkin Batan akan banyak berperan, dan perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan radiasi ini atau nuklir ini juga akan berperan di sini. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, kami atas nama HIMNI, terkait dengan penyelenggaraan ini, kami mengundang kepada Bapak-Ibu untuk bergabung bersama HIMNI. HIMNI ini kan suatu himpunan masyarakat nuklir yang mempunyai status yang independen dan keilmuan. Jadi secara kelembagaan adalah independen dan secara keilmuan adalah ingin mengembangkan, memanfaatkan, mensosialisasikan terhadap ITEK nuklir ke masyarakat. Nah, salah satu yang bisa dilakukan pada saat ini adalah dengan webinar. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, pekan depan selama satu bulan, HIMNI juga akan hadir untuk pelatihan. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, pelatihan-pelatihan yang short course ya, 4 kali pertemuan di bulan Desember mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung kepada acara-acara HIMNI, tetap sehat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak-Ibu sekalian dalam kegiatan HIMNI pada siang hari ini. Kepada Pak Sigit yang telah hadir, terima kasih banyak. Dan Pak Jarot, terima kasih telah memandu acara ini hingga akhir. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Muji. Saya senang Pak Muji karena di sebelah belakangnya itu ada sepeda statik. Jadi beliau suka berolahraga, semoga selalu sehat gitu ya. Amin Pak Amin. Luar biasa. Semua Pak sehat Sekjen. Pak Amin. Jadi nanti kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, kalau Bapak Ibu mau ikut short course, silahkan nanti mendaftar menjadi anggota dan nanti kontaknya ke Pak Mujiono. Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita mengadakan webinarnya agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi nanti akan saya bagi dalam 4 segmen, ada 4 pertanyaan ke Pak Sigit. Nanti Pak Sigit sebagai narasumber akan presentasi 5 menit saja. Nah, setelah itu, Bapak-Ibu bisa bertanya. Silakan raise hand. Gitu ya, raise hand ya, terus bertanya. Jadi ada interaksi. Tapi kami mohon menjaga disiplin terkait kalau nggak perlu ngomong ya, kalau nggak usah mute, di unmute ya, ya sebisa mungkin di mute saja. Karena kita akan supaya ada interaksi antara partisipan dengan narasumber. Nanti saya bantu kalau terkait dengan ada beberapa pertanyaan. Silakan tanya apa saja, beliau itu ahlinya, itu ya. Tapi kita juga harus menjaga 17.30 sudah selesai. Jadi nanti jangan sampai Pak ini kan sudah menjelang maghrib atau sudah lewat maghrib. Jadi moga-moga satu narasumber ini efektif, kita berinteraksi, nanti kita juga bisa mendapatkan ilmu.
Daftar presensi kami bagikan 20 menit menjelang usai webinar. Dan presensinya itu, kalau Bapak-Ibu tidak mengikuti sampai akhir dari awal, nanti akan muter-muter saja, karena ada semacam kuis. Pertanyaan, nanti yang memberi clue-cluenya itu kunci-kuncinya Pak Sigit itu. Jadi sederhana saja, tentu saja. Kami tidak ingin membebani Bapak-Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan. Tapi presensi akan kami bagikan menjelang akhir acara. Nah, kita jaga disiplin pukul 17.30 sudah selesai. Sebelum itu, saya ingin menunjukkan suatu video dari Badan Tenaga Atom Internasional supaya memberi gambaran sederhana apa itu uji tak rusak dengan radiasi atau berbasis radiasi. X-rays are being used to examine the human body without invasive surgery. But did you know that similar methods are also being used to determine the health of machines or structures? Methods that examine something without causing harm to it fall under the general term of non-destructive testing, or NDT for short. It is used to quickly evaluate materials in a component or a system, let's say a bridge, without tearing it apart, rendering it unusable for a very long time. One popular testing method works a little bit like getting an X-ray, and is called radiography. To understand how it works, we need to have a quick look at electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation can be described as a stream of particles without a real size, called photons, each traveling in a wave-like pattern in various wavelengths at the speed of light. You may already know more about it than you might think. Radio waves, microwaves, but also the light visible to the human eye. That's all electromagnetic radiation, which can be categorized in the electromagnetic spectrum. To be able to examine the inner workings of an object in detail, we need to look at the part of the spectrum with the shortest wavelengths. It's here where we can find X-rays and gamma rays. Unlike visible light, X and gamma ray beams can be sent through most objects while a part of them will be absorbed, depending on the object's density and composition. The rays that pass through the object are then captured by a detector, like a photographic film, creating a radiograph. This is only one of the many methods of non-destructive testing. But why is it so important? These testing methods can not only evaluate the property of material used in an object, but also detect flaws that might otherwise cause a lot of trouble. That's the reason why the IAEA is promoting the use of radiation-based non-destructive testing by helping its member states train staff in applying the technology, as well as providing necessary equipment. It is also providing know-how for analysing paintings and other cultural heritage artifacts, but that's a whole other story. Thanks for watching. And ya, itu sekilas nanti supaya ikut memperjelas cerita dari, karena Pak Sigit itu juga pendongeng hebat, nanti cerita dari Pak Sigit. Saya akan membacakan kurikulum vitae beliau dulu. Pak Sigit ada di mana ya? Pak Sigit itu kadang-kadang saya harus mencari. Oh, tapi saya baca aja langsung. Pak Sigit itu angkatan masuk ke Teknik Nuklir Universitas Gajah Mada bareng dengan saya, satu angkatan. Ini agak KKN dikit lah ini ya Pak Sigit ya. Beliau lulus tahun 1988. Satu angkatan itu berarti orang-orang yang agak nekat. Karena itu adalah angkatan pertama masuk program S1 Universitas Gajah Mada yang belum tahu nanti kerja di mana, karena iming-imingnya menjadi pekerja di PLTN, tapi sampai setelah saya jadi kepala badan dan selesai jadi kepala badan pun PLTN belum ada. Dan beliau istimewanya adalah satu-satunya lulusan teknik nuklir, biasanya kan masuk ke daerah energi nuklir. Ya ada sih yang jadi musisi, ada yang bekerja di bankir, ada yang bekerja di banyak bidang, tapi yang di badan umumnya tidak semuanya itu masuk ke seperti saya di limbah radioaktif, ada teman di reaktor dan lain sebagainya. Pak Sigit adalah satu-satunya yang bekerja di aplikasi radiasi. Ya, benar kan Pak Sigit ya? Dan beliau itu dibanding saya yang orangnya serba praktis, pragmatis gitu, beliau itu filosof, pemikir. Jadi ketika saya minta menjadi, ayo kita cerita masalah uji tak rusak. Wah, gimana ya Pak Jarot? Ya biasanya gimananya agak lama, tapi udah nggak apa-apa. Karena beliau itu saya tahu mumpuni, dan satu hal prestasi badan yang waktu tahun 2015
itu diberi amanah untuk menjadi collaborating center dari Badan Tenaga Atom Internasional tahun 2015. Apa itu collaborating center untuk bidang salah terkait dengan uji tak rusak? Yaitu mendapat amanah dari IAEA yang berpusat di Vienna, Austria, bahwa kita menjadi tempat kerjasama dari negara lain, negara sesama berkembang, bisa belajar ke Batam, bisa belajar ke Indonesia, tidak harus ke Eropa. Karena IAEA ditekan oleh negara donor. Udah tak biayai, kok kenapa belum ada negara berkembang yang muncul? Akhirnya, ya itu model saya waktu itu, nekat saja jadi collaborating center, tapi itu diakui. Ya, meskipun kita berusaha payah supaya memenuhi masalah infrastruktur, sumber daya, dan lain-lain. Dan salah satu yang tokoh yang berjuang supaya collaborating center itu berhasil adalah Pak Sigit Budi Santoso. Ya, ada juga Pak Sugiyarto, ada Pak Sutrasno, dan tentu saja ada Pak Kapusnya, Pak Toti, dan lain sebagainya. Nah, itu rombongan itulah yang menjadi winning team, bisa menjadi collaborating center IAEA. Nah, tapi Pak Sigit juga kiprahnya banyak. Jadi beliau jadi sekjen, tadi saya sampaikan, Autri, juga menerima training di luar negeri, juga melakukan riset, penelitian, dan juga melayani masalah uji tak rusak di beberapa BUMN swasta, Pusri, dan lain sebagainya. Itulah kiprah dari Pak Sigit yang saya harapkan beliau bisa memberikan gambaran terkait uji tak rusak. 5 menit pertama Pak Sigit terkait dengan apa itu uji tak rusak dan apa kelebihan dari basis radiasi. Monggo. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, untuk bapak-bapak, ibu sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Pak Jarot yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan presentasi yang terkait dengan apa itu uji tak rusak dengan radiasi. Dan juga tentunya pada Ketua HIMNI, Pak Bapak siapa Pak Jarot? Pak Susilo Widodo, diwakili oleh Pak Mujiono ini. Pak Mujiono itu sekjennya. Pak Ngeten iki. Iya, terima kasih yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk mensosialisasikan yang terkait dengan uji tak rusak. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Jarot bahwa pada sesi ini dibagi 4 segmen. Segmen pertama yaitu metode uji tak rusak. Sebagaimana kita ketahui tadi sudah ada intro dari Pak Jarot, dari IAEA dan juga dari American Society for NDT, yang mudah-mudahan video tersebut memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian mengenai NDT. Untuk mudahnya, saya yakin mayoritas pemirsa di sini pernah di ronsen di rumah sakit. Jadi biasanya di depan ada operatornya, di situ juga ada X-ray-nya. Kemudian di belakang Bapak Ibu sekalian biasanya dipasang film atau imaging clip sekarang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ada di sini nih. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah X-ray tersebut adalah untuk mengetahui kondisi paru-paru Bapak-Ibu sekalian. Nah, Bapak-Ibu sekalian juga mengetahui bahwa ternyata dengan X-ray, Bapak-Ibu tahu kondisi paru-paru Bapak-Ibu sekalian, tapi paru-paru Bapak-Ibu sekalian tidak dirusak. Jadi, uji tak rusak intinya sebenarnya menguji suatu material atau apapun tanpa merusak bahan tersebut. Nah, metodenya itu ada banyak metode, cuman yang kami utamakan di sini, yang
utama adalah ada 5 metode utama, yaitu radiografi texting, ultrasonik, magnetic particle, dye penetran, kemudian eddy current. Untuk kesempatan ini saya hanya menjelaskan 2 metode saja mengingat waktu yang pendek. Nah, ini yang pertama adalah X-ray, memancarkan radiasi, kemudian kena material, ditangkap oleh film. Kalau dulu ya, sekarang pakai imaging plate. Sekarang juga masih ada yang pakai film. Kemudian hasilnya, nah ini bentuk X-ray yang sebenarnya. Ini X-ray untuk industri. Kemudian ini barangnya, ada baling-baling di sini. Kemudian ini imaging plate-nya. Nah, di sini ada hasilnya. Pak. Ya, gimana Pak? Belum muncul PowerPoint-nya. Oh, belum ya? Iya. Sudah saya share ya? Belum di share. Sudah tadi? Iya. Share screen. Ah, sudah. Mohon diulang, Pak. Ya, diulang aja. Ini menarik ini. Sharingnya mana ya tadi ya? Saya bantu apa Pak? Bentar. Pak sharing gini ya? Oh iya, baru itu. Kalau ini nggak bisa, nggak bisa. Oh ini Pak, saya bantu aja. Oh iya Pak. Mana ya? Ini ya, sharing. Sudah muncul, belum muncul Pak? Oh itu. Silakan, dipakai aja. Oke Pak, oke. Oh iya, oke, sudah muncul Pak ya. Dari Pak Jarod ini Pak ya? Atau dari saya? Dari saya Pak, dari saya. Oke. Next Pak, next. Ya, yeah, next. Nah, jadi tadi ini gambarnya. Jadi tadi mungkin saya ulang kembali ya. Jadi ini X-ray-nya memancarkan radiasi, kemudian tadi ada materialnya di sini, yaitu barang dari Metinka, kemudian di sini dipasang film, bisa film atau imaging plate. Nah ini barang X-ray yang real, kemudian ini spesimennya, kemudian di sini adalah imaging plate. Nah di sini ada hasilnya. Nah dari hasil tersebut kita bisa lihat, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini cacatnya. Jadi cacatnya nanti ada kategori ini shrinkage level 3, kalau agak sedikit level 2 dan sebagainya. Jadi dengan X-ray ini kita bisa mengidentifikasi cacat yang ada di suatu benda. Sama juga kalau X-ray paru-paru, Bapak Ibu sekalian di rumah sakit, si dokter akan mengetahui cacat yang ada di paru-paru. Next, Pak. Next. Nah. Yang berikutnya adalah di ini ultrasonik. Jadi ada 2 metode utama di NDT itu, yaitu radiografi dan ultrasonik. Kenapa ini sangat utama? Karena 2 metode tersebut dapat memberikan informasi ke kita itu berkaitan dengan cacat volumenya. Jadi bisa panjang, lebar, dan tinggi, bisa dikenali gitu kan. Tapi kalau metode-metode lainnya itu tidak bisa memberikan volume ya, informasi volume. Jadi kalau radiografi bisa memberikan dalam dimensi volume, bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi,
dan bisa volume. Demikian juga ultrasonik. Nah, ultrasonik ini sama juga kalau di rumah sakit, di, untuk orang kita kenal ultrasonografi. Oh, sebelumnya Pak. Ultrasonografi. Nah, kalau ultrasonografi itu kan kita bisa mengetahui bayinya itu laki atau perempuan gitu kan. Nah, kalau di barang sama juga, itu bisa kita mengenali ada cacat atau enggak. Nah, di sini konsepnya adalah dari si probe ini memancarkan gelombang gelombang suara yang mana dia kalau sampai di ujung sini akan memberikan sinyal di sini, peak yang di sini. Tapi ketika kita geser di sini, dia ketika menemui crack, dia akan lebih dekat, lebih cepat. Makanya dia akan muncul di sini. Jadi kita dengan menggunakan ultrasonik, kita bisa akan menentukan berapa kedalaman dari crack tersebut dan berapa panjangnya. Ya Pak, berikutnya Pak. Nah, berikutnya adalah dari Pak Jarod, Kasami diminta, apa sih keunggulan metode uji tak rusak berbasis radiasi dibandingkan metode lainnya? Nah, jadi keunggulan metode uji tak rusak dibanding dengan metode lainnya sebenarnya bukan keunggulannya, tapi sebenarnya masing-masing metode itu saling melengkapi. Tapi memang kalau kita lihat keunggulannya, yang jelas keunggulannya dari uji tak rusak berbasis radiasi adalah sebagaimana di video tadi adalah radiasi itu mampu menembus suatu material, baik dari yang density-nya rendah sampai yang sangat tinggi, misalnya steel, atau yang rendah misalnya plastik bahkan. Itu pun juga bisa, gitu kan. Itu kelebihannya radioisotop. Nah, ini sebagai gambaran, ini kalau LINAC itu juga berbasis radiasi, itu bisa mampu 460 mili, bahkan bisa lebih juga dengan perkembangan teknologi sekarang. Betatron itu bisa untuk 7 MeV bisa mencapai 300 mili. Untuk beton bisa sampai 1500 mili. Jadi 1,5 meter beton kita bisa periksa. Untuk betatron yang 10 mega atau 12 mega, 20 mega electron volt, MeV itu bisa lebih tebal lagi. Jadi kemudian di sini ada X-ray 300 kV itu bisa 80, kemudian 225 kV 65. Kemudian ada isotop. Nah, isotop ini berbagai macam isotop bisa digunakan juga untuk radiografi. Jadi contohnya iridium-92 itu antara 10 sampai 50 mili. Selenium 10 sampai 20. Nah, bahkan cesium juga bisa dipakai, yttrium juga bisa dipakai. Jadi UTR berbasis radiasi ini bervariasi isotop yang bisa digunakan dan sumber yang digunakan. Bisa X-ray, betatron, bisa LINAC. Nah, untuk PTMT ini digunakan untuk misalnya ini Bapak Ibu bisa lihat ada merah, ada lapisan yang hijau tipis. Nah, ini digunakan untuk misalnya kayak seperti ED current itu di pesawat terbang. Pesawat terbang itu kan ada coatingnya ya, coatingnya itu berupa jet. Nah, itu harus secara rutin diperiksa karena ada retak, ada ecer dan enggak tebalnya sama atau enggak. Nah, itu bisa dilihat pakai ED current karena dia bisa mampu melihat dalam order mili, mili ke bawah ya. Itu bisa. Begitu juga MT, PT, dan ET. Kalau radiografi untuk order seperti itu sangat sulit untuk dilihat misalnya ada crack permukaan seperti itu atau under surface, under permukaan di bawah permukaan sedikit itu agak sulit. Nah, kemudian UT, ultrasonic testing itu sekitar 8 milian. Dengan perkembangan teknologi sekarang mungkin bisa lebih ya seperti itu. Jadi itulah keunggulan metode uji tak rusak dibandingkan uji tak lainnya, yaitu dia mampu digunakan untuk memeriksa benda apapun, baik dari yang density rendah sampai yang tebal, yang tinggi, bahkan juga dari yang tipis sampai yang sangat tebal. Yang tipis pun juga bisa sebenarnya, tapi
sebagaimana kita ketahui, sumber radiasi atau X-ray itu bentuknya agak besar. Jadi, bisanya hanya di lab. Tapi lain dengan MT, PT, ET, dan UT, itu barangnya kecil-kecil, portable, jadi bisa digunakan untuk memeriksa yang tipis-tipis di field, di lapangan. Demikian Pak Jarod. Mungkin berikutnya Pak Jarod, sudah ya? Ya, ini sesi pertama, silakan tanda kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Pak Yahya Muhammad, sudah raise hand itu. Silakan Pak Yahya, kalau bertanya. Pak Yahya, moga-moga tidak sengaja raise hand itu ya. Pak Yahya, belum ada pertanyaan ini. Silakan kalau ada yang bertanya, penjelasan dari Pak Ahmad Fauzi, monggo. Iya. Terima kasih videonya, Pak. Ya, monggo. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pusenlis, Pak. Dari PLN Pusenlis. Mau tanya sebentar ini, Pak. Ini NDT ini bisa dipakai untuk uji kebocoran boiler, kemudian kondensor, itu semua bisa, Pak, ya? Atau bisa untuk menguji korosi atau cup-cup yang mulai terkorosi atau kena korosi atau kena deposit atau segala macam itu, Pak, ya? Bisa, Pak, ya? Ini ya. Oh, iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Di boiler atau kondenser, bisa. Tentu mungkin ya. Pak Sigit bisa cerita pernah dilakukan di mana atau apa juga bisa, mungkin. Oh, iya, baik. Iya, iya, Pak. Karena saya dulu pernah juga ikut seperti gini, cuma enggak ikut sampai selesai. Dulu pernah sih, kawan-kawan aja yang bagian mechanical itu ngecek dari bawah sampai ke atas itu di apa. Terus apakah ujinya itu seperti scanning gitu ya? Scanning gitu, scanning. Jadi nanti berapa titik yang harus berapa titik di mana posisinya segala macam itu bisa, Pak, ya? Atau kita harus sini, Pak, ya? Harus nunjuk satu-satu, Pak, ya. Boiler 600 MW itu kan ada sekitar berapa ratus meter, 70-80 meter itu, Pak, itu, Pak. Yeah. Dan itu sangat banyak banget itu, Pak, ya. Yeah. Yeah, mana, jadi, Pak, ya? Yang lebih gampang itu. Makasih, yeah, Pak. Ya, yeah, baik, Pak. Ya, yeah, kalau di boiler itu memang harus satu demi satu. Itu dan PLN sendiri sebenarnya punya namanya Jaser, ya, jasa teknologi sepertinya, di pusatnya di Surabaya. Nah, makanya kenapa untuk boiler itu, dalam operasi boiler itu harus dipikirkan masalah supply airnya, ya. Airnya harus benar-benar demin dan sebagainya, karena dampaknya itu nanti kepada percepatan dari si boiler mengalami pengerakan atau dan sebagainya. Nah, jadi memang kalau untuk boiler di PLN, pembangkit listrik, itu memang harus satu-satu, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, ya. Pak, gini, Pak. Ini kan rencana PLN, itu kan mengadakan co-firing tuh, Pak. Co-firing. Jadi penambahan biomasa ke dalam batu bara itu. Nah, yeah, salah satunya biomasa itu ada sampah. Sampah itu kan kita tahulah sampah kita itu kan banyak. Ya, kadang-kadang klorinnya juga banyak dari makanan segala macam. Nah, itu takutnya kita itu nanti itu ada semacam korosi atau segala macam. Nah, itu di sisi hotnya, Pak, bukan di sisi coolnya, sisi hotnya itu. Di sisi itu lah yang mungkin kan nantinya kalau ada misalnya terjadi korosi di sisi mungkin yang paling atas sendirilah, superheaternya, atau yang paling agak paling ke bawah itu keluaran itu di preheaternya gitu, Pak. Itu, dan itu kan modianya kan cukup besar tuh, Pak, itu. Apakah kita satu-satu naik ke boiler, satu-satu di scan yang begitu, gimana, Pak, ya, biar lebih gampang. Makasih, Pak. Monggo, Pak Sigit. Nah, jadi memang ini kelemahan di kita. Kelemahan di kita itu ketika ada usulan sesuatu teknologi baru, saya tadi yang terkait dengan biomasa, harusnya dipikirkan juga
apa dampaknya? Karena dampaknya tadi sebagai Bapak sudah perkirakan kemungkinan terjadinya korosi dan sebagainya, dan kalau kita sudah tahu bahwa itu ada potensi korosi, berarti harus dipikirkan juga bagaimana cara memeriksanya. Apakah memeriksanya itu memungkinkan atau enggak? Kalau iya, apakah mudah atau tidak? Kalau mudah dan tidak, kemudian ada alatnya, kita punya alatnya apa enggak? Dan orangnya apa ada apa enggak? Nah, disitulah saya melihat kebijakan kita umumnya tidak melihatnya dari komprehensif, terutama yang terkait dengan pemeriksaan. Karena apapun teknologi yang dimasukkan yang baru, itu akan mempengaruhi operasional dari pabrik tersebut, otomatis juga mempengaruhi bagaimana teknologi pemeriksaannya. Nah, itu yang kurang diperhatikan, padahal kata kunci dari pengelolaan suatu unit produksi yang bagus adalah punya teknologi untuk pemeriksaannya dengan mudah dan murah. Baik-baik, nanti ini berikutnya ada segmen berikutnya terkait aplikasi di Indonesia. Masih ada dua penanya yang raise hand, Pak Faiz Abilana Gerilistan dan Mas Rio Arif Rahman. Mas Rio dulu, Mas Faiz dulu, silakan. Halo. Oh iya. Pak Faiz Abilana Gerilistan, Pak atau Pak Cak Adi sebenarnya juga anu ini mau nanya ini kayaknya. Kalau enggak Pak Rio Arif Rahman. Nanti habis itu Pak Cak Adi ya. Silakan videonya dinyalakan. Pak Rio. Kalau enggak, saya langsung ke Cak Adi. Monggo Pak Cak Adi. Terima kasih Pak Sigit. Halo Pak. Jarot. Halo Pak. Halo. Oh sebentar Cak Adi. Pak Rio sudah muncul ya. Silakan. Baik Pak. Izin off cam Pak, soalnya sinyalnya lagi kurang baik. Oke. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak kesempatannya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak. Saya izin tanya langsung Pak, kalau tertarik sekali dengan masalah betatron Pak, kalau untuk pengujian radiografik testing itu kan ada standar kriterianya untuk acceptance kriteria itu ya, seperti ISNT dan atau PCN. Kalau di betatron sendiri untuk pengujian beton, apakah ada standarnya terkait acceptance kriteria dari sebuah beton tersebut? Terima kasih banyak Pak. Ini sebenarnya masuk ke segmen terakhir itu. Ya Pak, singkat aja. Okay. Jadi kalau acceptance kriterianya, memang untuk beton itu tidak seperti di metal. Di let's say untuk pressure vessel, atau di piping, atau heat exchanger, dan sebagainya. Di beton ini, standarnya belum begitu banyak. Kalaupun ada, itu juga masih sedikit. Dan juga tergantung kepada negaranya. Negara yang umumnya sudah menerapkan standar untuk beton itu umumnya negara-negara maju. Itu pun tidak semua ya. Jadi masih beberapa. Jadi sangat minim. Nah, untuk beton itu ditentukan oleh pakar konstruksinya. Jadi pakar konstruksinya yang menentukan, karena misalnya katakan jembatan atau gedung, itu pakar konstruksi tahu titik-titik mana yang kritis. Nah, kemudian dia menunjukkan titik kritisnya, kemudian kita dari NDT memeriksa titik kritis tersebut. Seberapa panjang, seberapa volume, seberapa lebar, yang mengalami keretakan atau kebocoran atau apapun seperti itu, Pak. Baik. Ya, silakan Cak Adi. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Sigit. Ya, selamat sore Pak. Menyambung dari penanya, dua penanya tersebut.
waktu di Suramadu. Suaranya kurang dekat ya? Ya, kurang jelas Pak Cak Adi. 1, 2, 3 halo. Masih lamat-lamat itu. Masih lamat-lamat. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Waktu di Suramadu kita uji trek di beton kedalaman 100 meter itu pakai ultrasonik, Pak. Tapi ketika waktu saya di PLTU, di power plant, menguji sambungan pipa pengelasan, itu pakai radiografi. Dari kedua uji ini, pada waktu ultrasonografi itu, kita boleh dekat, Pak. Tapi ketika kita menguji penyambungan pipa di PLTU itu, radiografinya kita nggak boleh mendekat, Pak. Para pekerja jauh. Dan dilakukan pada waktu malam hari dan tidak harus ada hujan. Apakah memang berbeda, Pak? Terima kasih. Iya, jadi memang kenapa kalau menguji pakai radiografi orang-orang uji karena di situ ada radiasi, Pak. Jadi radiasi itu sangat berbahaya bagi orang sehingga biasanya untuk kondisi-kondisi tertentu dilakukan di malam hari, sebenarnya siang hari juga bisa, tapi dengan catatan itu biasanya kalau kita nembak di suatu area, suatu lokasi, di pipa atau di mana itu, nanti dibuat namanya area aman. Area aman bisa 2 meter, bisa 10 meter, bisa 20, bisa 30 meter. Harus tidak ada hujan, Pak, ya? Ada. Sumber radiasinya dan juga tergantung pada kondisi gedung di sekitar situ juga. Jadi kalau di sekitar misalnya ada tembok-tembok yang tebal atau apa, itu bisa mengurangi jarak amannya. Seperti ya, itu. Tadi ada pertanyaan apakah harus tidak hujan? Oh, kalau hujan dan enggak sebenarnya enggak terlalu masalah sih, hujan sama enggak itu. Cuman masalahnya kalau hujan itu kan kadang mengganggu dari si pelaksananya mengalami kesulitan, tapi sebenarnya dalam keadaan hujan pun sebenarnya nggak apa-apa. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Cak Adi. Ada dua pertanyaan lagi, tapi nanti saja dari Pak Saifu Dahri Robi, kayaknya temannya Pak Sigit ini, terkait apakah ada swasta yang sudah bergerak, dan dari Pak Sugeng, Pak siapa tadi? Pak Sugeng Haryadi terkait bencana alam, nanti segmen terakhir silakan ditanyakan. Ini kan masih pengenalan uji tak rusak. Lanjut saja kepada segmen berikutnya ya Pak Sigit. Bisa sendiri karena saya tadi ada yang protes itu apa itu kursornya nggak bergerak karena saya nggak menggerak. Kalau bisa sendiri. Belum keluar? Atau saya lagi? Ini saja Pak Sigit. Aduh, suaranya nggak muncul Pak Sigit. Mic-nya kayaknya bermasalah itu pakai earphone itu. Kayaknya punya ya. Saya bisa nih, Pak. Oh, bisa. Saya matikan ya. Oke, silakan. Oke. Ya, oke. Oke ya. Yuk. Nongol ya. Oh, oke. Okay. Ya, full screen mohon full screen ya. Full screen ya. Tapi sebenarnya di kanan bawah biasanya.
can mention lah. Belum ketemu? Mungkin di view aja kali ya. Ini di bawah ini, Pak. Ini kayaknya. Slide show. Oke, Pak. Udah. Udah ya. Oke, sudah nih, Pak. Yuk. Udah ya. Muncul ya, Pak ya. Yuk. Muncul. Ya, baik. Baik, sekarang ke pemanfaatan uji tak rusak berbasis radiasi di Indonesia. Sepertinya aneh ya, ada delay ya, Pak ya. Baik. Pemanfaatannya itu ada di penggunanya, yaitu di industri multisektor, migas, manufaktur, sipil. Nah, penyedia jasa perusahaan inspeksi di Indonesia, yaitu APITINDO, itu ada asosiasinya, Asosiasi Perusahaan Inspeksi Indonesia, Inspeksi Teknik Indonesia, itu ada 250 perusahaan terdaftar. Kemudian dari 250 itu ada 80 perusahaan uji tak rusak. Dari 80 perusahaan uji tak rusak itu ada 50 perusahaan uji tak rusak berbasis radiasi. Perlu diinformasikan juga bahwa Batan termasuk sukses dalam hal mentransfer teknologi yang dikuasai oleh Batan yang terkait dengan radiografi kepada perusahaan swasta. Sehingga ketika tahun 70-an itu dimulainya Batan memberikan pelatihan kepada swasta 80 lebih intensif, bahkan sekarang sudah ada khusus pusat pendidikan dan latihan yang dimiliki oleh Batan memberikan pelatihan kepada swasta. Sehingga mayoritas radiografi level 1, level 2 di Indonesia itu mayoritas lulusan dari Pusdiklat Batan. Nah, ini industri manfaatnya di Indonesia, yaitu aplikasi di Indonesia, yaitu di industri manufaktur itu alat berat, otomotif, dan fabrikasi. Itu tergantung dengan untuk coran ukuran besar, blok mesin, wheel, lasan, tebal, bejana tekan, dan valve. Nah, ini contoh di India itu banyak perusahaan yang menghasilkan valve ya, tebal-tebal, itu meriksanya pakai Betatron. Kalau bejana tekan ini di Indonesia banyak perusahaan bejana tekan. Nah, ini aplikasi di radiografi untuk pengujian komponen. Di sini pengujian alat berat punyanya PT Komatsu ya. Ini arm diperiksa pakai Betatron. Jadi ini Betatron, kemudian armnya ini salah satu komponen dari alat berat. Kemudian di sini filmnya. Ini pakai Betatron, kemudian yang ini pakai kobal. Ini kunjungan dari Komatsu dari Jepangnya melihat fasilitas kita di Batan. Nah, ini tebalnya bisa sampai 300 mili kita bisa periksa. Nah, ini untuk pengujian komponen dari berbahan aluminium. Kemudian juga ada satu hal yang di Batan, yaitu netron
sumber neutron. Nah, neutron ini hanya dimiliki oleh Batan, yaitu di PRSG, Pusat Reaktor Serbaguna di Serpong. Nah, itu neutronnya itu ada neutron radiografi, neutron activation analysis, ada neutron spectrometer, ada neutron diffractometer. Nah, neutronografi ini punya kemampuan bisa melihat untuk apa berbagai macam, untuk melihat blok mesin, kemudian yang berbahan polimer, plastik, dan sebagainya. Nah, ini contohnya, jadi bisa 3D ya, 3 dimensi ya, untuk 3D reconstruction. Untuk ini biasanya dari Honda atau Toyota kalau mau membuat mesin baru, nah mereka dicek hasil castingnya itu untuk pertama itu biasanya diperiksa 3D-nya, bisa X-ray dan dikombinasi dengan neutron. Nah, ini contoh hasilnya. Jadi kalau neutron itu bisa, kalau gambarnya HP yang ada plastiknya dan sebagainya itu bisa kelihatan. Tapi kalau X-ray tidak bisa, hanya bisa yang terkait ada berbau metal gitu. Nah, saya kira kayak itu, Pak. Saya ya. Pak. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan raise hand lagi. Tadi ada pertanyaan dari Pak Saibu dari Robi kayaknya. Apakah sudah ada swasta? Sebenarnya tadi sudah terjawab sebenarnya. Tapi kalau Pak Saibu dari Robi mau nanya langsung ke Pak Sigit, silakan langsung, Pak. Pak Saibu, ini kan temannya Pak Sigit nih. Iya nih, luar biasa nih bisa ketemu lagi. Monggo Pak Saibu. Nggak mau nanya beliau. Ada yang lain mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Selamat sore Pak Jarot. Monggo Pak. Selamat sore Pak Jarot, Pak Sigit. Oh, Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Nggih. Sore Pak. Jadi gini Pak, saya kan alumni Batan, juga ahli proteksi radiasi dan ahli radiografi tahun 85, Pak. Banyak yang lupa, Pak. Mau ini ada kawan dari perguruan tinggi negeri, Pak. Itu mau mendirikan instalasi X-ray. Itu mohon informasinya atau petunjuk untuk perizinannya, Pak. Sama training operatornya mungkin. Terima kasih, Pak Sigit. Pak Jarot, terima kasih. Oh, monggo Pak Sugiyatno ini ya. Ini peserta webinar yang rajin ini. Monggo. Ya ini ada segmen ketiga masalah tantangan perizinan. Tapi silakan Pak Sigit kalau bisa jawab. Ya, saya kira kalau fasilitas X-ray-nya untuk rumah sakit atau radiografi NDT, Pak ya? Mungkin untuk NDT yang sifatnya untuk mechanical sebelum mechanical itu, Pak. Biasa di kampus kayak ya, di UGM itu, Pak. Iya, berarti saat pertama harus menyekolahkan dulu orang, Pak. Orang untuk punya keahlian PPR dan radiografi. Kemudian baru membangun, karena atau bisa saja mungkin nyewa orang, seperti gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi gini, atau kapan-kapan perguruan tinggi itu dapat X-ray tube itu, Pak. Nah, nanti tinggal tadi apa yang disarankan Pak Sigit tadi. Terima kasih Pak. Selamat sore. Iya, sama-sama sore. Sama-sama. Selamat sore Pak Sugiyatno. Terima kasih. Silakan Pak Junil Adri. Pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Bapak. Jadi saya juga dari Universitas Negeri Padang. Sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Giano tadi telah berkaitan dengan kami sebenarnya, Pak. Jadi kami ini dapat hibah. Jadi kami membeli X-ray ini, Pak. Nah, kami belum mempersiapkan ruangan X-ray ini.
Tapi kami sudah dapat. Dan dalam proses ini, ekstra ini kan bisa digunakan di luar ruangan ya Pak ya? Iya, ya bisa. Cuman kalau ekstra itu kalau harus apa ya? Maksud saya, kalau itu di universitas, memang harus ada ruangannya. Nggak boleh di luar. Kalau di luar nanti berbahaya pada lingkungan. Bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa masyarakat umum. Gitu, Pak. Masih ada lagi? Ini memang ada paparan radiasinya, X-ray-nya itu, Pak Junil Adi. Ya, ada pertanyaan dari Pak mau menyalakan videonya, silahkan itu. Masalah aspal ini kayaknya. Pak Saiful, mau tanya langsung? Silakan, Pak. Silakan di... Pengujian ketebalan... Dari chat aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ya. Pengujian ketebalan lapisan aspal apakah bisa menggunakan teknik NDT? Gimana, Pak? Sedikit. Aspal bisa ketebal. Ya. Tapi adakah swasta yang melakukan itu? Nah, jadi gini. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun lalu itu Wika atau apa itu sebenarnya punya gitu. Cuman waktu itu menghubungi kita itu sudah rusak dan mau investasi lagi. Nah, tapi nggak tahu sudah jadi investasi atau enggak. Tapi kita di Batan ada sih. Oke. Ini juga ada dari Pak Ahmad Aminuddin kalau mau videonya muncul terkait jasa untuk beton. Ada enggak swasta? Kalau swasta sepertinya jasa untuk beton itu mungkin inspeksi yang biasa Pak ya, konvensional ya, mungkin dengan melihat, dengan visual lah, atau dengan destructive testing. Tapi yang NDT sepertinya baru institusi pemerintah seperti ada B2TKS atau lembaga risetnya PU di Bandung. B2TKS itu betul? Badan. Dulu LUK Pak, lembaga uji konstruksi. Ya. Oke. Okay. Terus ada, berarti harus ada ke pemerintah ya? Enggak, sebenarnya enggak juga. Di swasta itu boleh saja, cuman yang jadi masalah kan memang karena NDT untuk konstruksi itu belum mandatory, seperti di metal ya, tidak seperti di pressure vessel, di migas itu mandatory, sehingga perusahaan swasta juga mikir kan kalau tolong dinyalain mic-nya Pak, mic. Pak Sigit, mic-nya mati. Oke. Ya, oke ya. Saya ulang. Jadi kalau perusahaan swasta itu belum, mungkin belum ada ya, karena NDT untuk konstruksi itu belum mandatory di Indonesia. Belum mandatory. Enggak seperti yang di migas atau di pressure vessel atau di depnaker itu kan mandatory, ada bisa ASME, bisa ISO, bisa PCN pakai standarnya. Tapi kalau untuk konstruksi ini memang di Indonesia belum mandatory. Oke. Okay. Yang wajib ini sudah ada, tapi bukan NDT, baru ya NDT tapi visual gitu loh, Pak. Oke. Okay. Anunya yang tampak ya. Ini ada Pak Dasrianto mungkin mau bertanya, Pak Dasri. Raise hand. Monggo. Terima kasih, Prof. Ini izin bertanya lagi di jalan ini. Ya. Pak Sigit, mau nanya Pak Sigit, uang jangka pendek apa Pak Sigit buat EBT Pak Sigit? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dampak ke faktor lingkungannya seperti apa Pak? Yang nanti misalkan EBT yang akan dikembangkan Pak? Itu aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Yang EBT itu aku lupa ingat apa ya? Energi baru dan terbarukan mungkin dikaitkan dengan itu Pak. Ya, mungkin ketika kita melakukan konstruksi
fasilitas pembangkit listrik tenaga surya atau angin atau apa gitu. Oh iya. Ya. Oh iya iya. Jadi kalau ini jadi seperti tenaga angin itu kan memang sepertinya murah ya. Tapi ternyata itu juga tidak murah karena apa? Karena tenaga angin itu kan biasanya pakai tiang dan tiang itu bisa diantaranya bisa pakai konstruksi beton atau konstruksi yang bermetal. Nah, yang berat adalah perawatannya. Bagaimana inspeksinya supaya kita tahu yakin bahwa si baling-baling si penyangganya itu tiangnya itu memang aman gitu kan. Nah, itu juga harus difikirkan juga teknik-teknik pemeriksaannya. Jangan sampai kita membangun tadi kincir angin, kita hanya memikirkan bagaimana biaya investasinya, investasi membangun, tapi tidak memikirkan biaya perawatannya dan cara memeriksanya. Itu kelemahan kita, itu harus dipikirkan. Jadi okay. Jangan sampai nanti ketika bangun murah, tapi ternyata meriksanya susah dan mahal. Dan atau kadang mungkin belum bisa meriksanya. Seperti itu, Pak. Baik, pertanyaan terakhir sebelum segmen berikutnya, nanti mohon ditunggu anu yang mau bertanya. Ini dari IPB, dari Pak Edi Sandra. Menarik ini, bagaimana pemanfaatan UTR berbasis radiasi pada tanaman? Oh, apakah ya. Bisa juga untuk tanaman? Oh iya, baik Pak. Untuk tanaman itu kalau di Pair sudah, di Korea itu bisa untuk mempelajari di Pair juga untuk makanan apa ya nutrisi dari si tanaman gitu kan itu bisa dipelajari aliran nutrisinya juga bisa kemudian untuk benih misalnya untuk mengetahui benihnya itu ada bakterinya atau enggak gitu kan. Nah itu bisa Pak. Itu sudah dimanfaatkan. Nah, sebenarnya kan kita usulkan waktu itu di Renstra kemarin Pak, itu nanotum. Tapi kan karena dananya enggak jadi dibeli. Jadi potensi ada. Ya iya. Ya, jadi berarti kalau, bisa kerja sama IPB itu. Bisa ya. Jadi kalau nanotum itu nanti manfaatnya tidak hanya untuk pertanian tapi juga untuk medis. Jadi untuk riset-riset medis, biologi lah, berkait biologi dan juga material. Itu karena ordernya order nano. Jadi untuk melihat mikrostruktur atau di benih lihat apanya itu bisa pakai nanotum, Pak. Nah, itu saya memang sempat mau usulkan itu bikin tim lah perguruan tinggi sama Batan gitu untuk menset. Hey. Saya kira kita lanjutkan nanti. Ya. Segmen berikutnya, Pak. Freezing. Ya, nampaknya putus, Pak, ini. Pak Jarot, ini. Ya, Prof. Pak Sigit, ya. Mau gue langsung aja Pak, dilanjut aja. Masih bisa lihat tayangan saya Pak? Belum. Hah? Belum bisa. Pak, belum. Oh berarti masih keputus sama Pak Syarat berarti? Atau dari Pak Sigit aja ininya? Oh gitu ya, ya sebentar ya. Sebentar Pak. Kalau mau lihat ininya lagi mana ya? Nomor itunya ada. Si Zoom ya. Oh iya. Ya. Share lagi ya ini. Oke. Oke. Oke, monggo. Ya. Ya. Iya, Pak, monggo Pak, silakan. Ah,
Oke. Baik, Pak. Sekarang kita lanjutkan segmen ketiga, yaitu kisah sukses dan tantangan uji tak rusak berbasis radiasi. Oh, salah ya? Oh ya, kisah sukses ya, betul. Oh ya, betul. Benar-benar, oke. Baik. Nah, saya akan menyampaikan beberapa kisah sukses yang terkait dengan aplikasi uji tak rusak berbasis radiasi. Nah, teknologi yang ini itu belum yang mengoperasikan baru batan. Belum ada swasta. Sudah ada swasta 1-2 dengan kerjasama dengan kita. Nah, jadi kita juga sudah kira-kira 2-3 tahun lalu kita merintis untuk menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan. Perusahaan swasta. Jadi kita dalam rangka mentransfer teknologi dari batan ke swasta itu kita bekerjasama dengan beberapa perusahaan swasta, ada 3-4 perusahaan. Nah, ini yang pertama yaitu Gamascan. Nah, ini aplikasinya ada untuk di kilang-kilang, kemudian kilang minyak itu di distillation column atau fractionation column, kemudian tangki untuk melihat lapisan, kemudian pipe scan dan sebagainya. Nah, jadi bisa untuk men-scan kolom, scanning pipa, pipanya tersebut tebal tipisnya seperti apa, kemudian ada kerak atau enggak, blockage atau enggak bisa kita periksa tanpa membuka insulasi. Kemudian scanning bahan, kemudian juga pick beris tutup, yaitu untuk melihat kalau ada pipa bawah tanah bocor, kita bisa menentukan lokasi pipa bocornya. Nah, yang metronom scattering itu dipakai untuk mengetahui batas jenis cairan di dalam tangki. Jadi di tangki itu biasanya di bawah sludge, kemudian ada cairan X, kemudian ada cairan lagi yang lebih ringan seperti itu. Mereka biasanya ingin tahu batasnya di mana, sehingga mereka bisa merencanakan kalau tebalnya si satu tinggi sudah waktunya overhaul atau belum. Nah, untuk kolom scan ini mungkin bisa saya gambarkan supaya untuk mempermudah pemahaman. Nah, ini adalah kolom distilasi dari suatu kilang minyak. Ini kilang minyak itu biasanya terdiri dari tray-tray, di sini ada tray. Kemudian kita ingin tahu kondisi tray tersebut. Nah, itu kita pasang sumber dan detektor. Nah, hubungan antara sumber dan detektor ini melalui ini, kita akan melihat dampaknya di sini, kurva-kurva. Jadi ketika melewati ini, tray-nya nggak ada, dia akan tinggi. Tapi ketika melewati tray, dia rendah lagi, naik lagi, tray lagi, rendah lagi, naik lagi, kemudian ada whipping, dia akan turun. Nah, kemudian nanti ada knot di sini, dia akan turun juga. Kemudian ada base, lapisan air paling bawah, lapisan liquid, dia Jadi dengan menggunakan teknologi gamma scan ini, yaitu di sini ditaruh sumber, kemudian di sini dipasang radioisotop, detektor, kita bisa mengidentifikasi tray-tray di sini, kondisi tray di sini dan kondisi proses di sini. Apakah ada tray-nya lepas seperti ini, tray lepas, harusnya ada tray di sini tapi lepas. Nah, ini bisa dilihat dari di sini. Harusnya dia ke bawah tapi ada di sini. Kita bisa menentukan tray nomor 20 misalnya. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi kondisi dari tray di sini, proses di sini, apakah ini terjadi, ini maksudnya whipping di sini, foaming, kemudian ini ada banjir gitu kan, high level liquid, kemudian kita bisa tahu levelnya di sini. Nah, dengan kemampuan ini kami batan bisa menginformasikan ke pihak Pertamina, ke pabrik, itu ini loh lokasi yang lepas, sehingga mereka bisa merencanakan shutdown dengan lebih bagus. Karena mereka tahu, yang lepas tray-nya nomor 20 sama 25. Berarti mereka bisa merencanakan shutdown lebih bagus. Karena mereka tahu ada dua tray, mereka bisa menyiapkan tray-nya,
juga mereka bisa menyiapkan SDM-nya dan tahu persis waktunya kira-kira 2 hari atau 5 hari. Tapi kalau dia tidak melakukan gamma scan, dia tidak tahu mesti dibongkar, tahu-tahu sebenarnya cuma 1 atau 10 yang rusak seringnya. Ini teknologi ini sangat bermanfaat buat kilang minyak dan petrochemical industry. Nah, yang kedua yaitu radio tracer itu bisa untuk melihat kebocoran dalam sistem heat exchanger, pipa bawah tanah, gas chamber plant tower, konverter amonia, reaktor kimia jenis lainnya, dan reservoir. Juga pengukuran laju aliran gas, uap, dan cairan. Kemudian troubleshooting untuk lapangan minyak, pengukuran waktu campur, mixing time. Kemudian RTD, distribusi waktu tinggal untuk optimasi dan diagnosis malfungsi kilang proses. Yang terakhir yaitu volume berat bahan dalam suatu bejana proses tanpa harus merilis ininya apa isinya. Nah, ini yang ketiga adalah keberhasilan batan dalam aplikasi radio setup aplikasi. Jadi di Mesindo itu adalah perusahaan pelek, itu mereka meriksanya pakai mungkin langsung ke sini, pakai yang kita sebut namanya image intensifier screen. Jadi dia pakai image intensifier screen itu, di sini ada screen, lapisan screen ditaruh di tabung, kemudian tabungnya divakumkan, kemudian dikasih beda potensial sehingga kalau ada sumber, ini sumber radiasi, ini ada wheel-nya, kemudian di sini ada ini yang si IIS tadi, image intensifier screen, kena lapisan screen menjadi sinar tampak, kemudian ditangkap oleh kamera. Nah, alat mereka ini kuno dan analog dan agak buram isinya. Kemudian Batan semenjak 2014 kita mengadopsi desain dari IAEA, kemudian kita perbaiki, kita tingkatkan kemampuannya. Kita membuat namanya fluoroskopi, itu sebenarnya sama dengan tadi image intensifier screen. Bedanya adalah kalau image intensifier screen tadi, screen di sini ditaruh di tabung, tabungnya divakum, makanya disebut intensifier karena disevakum kemudian supaya banyak sinar tampaknya yang muncul, kemudian ada cermin. Nah, kalau fluoroskopi ini kita tidak pakai intensifier screen, kita cukup fluoresen, kemudian kita pasang cermin di sini, kemudian ditangkap pakai kamera. Jadi ketika ini ada X-ray kena si peleknya, kemudian ditangkap oleh di sini di fluoresen, dari fluoresen jadi radiasi yang terkena fluoresen akan menjadi sinar tampak. Sinar tampak kemudian dipasang cermin 45 derajat dipantulkan, ditangkap pakai kamera. Nah, dengan pakai kamera ini karena sekarang ada kamera digital sehingga kita bisa menyimpan gambarnya dalam bentuk digital dan bisa di-share di manajemen. Kalau yang tadi analog tidak bisa. Nah, itu kemampuan Batan dalam hal rekayasa dalam 4 tahun terakhir ini mampu menggantikan IIS milik swasta yang sudah rusak. Dan hasilnya juga lebih bagus. Ini hasil dari IIS yang punya Mesindo. Nah, ini hasil dari kita, dari radioskopi yang dikembangkan oleh Batan. Hasilnya bagus, terang. Kemudian kemudian ini standarnya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat perbedaannya. Ini lokasi defect-nya. Tapi di sini bisa lebih clear. Ya, bisa lebih clear. Jadi itu, Pak, beberapa contoh tadi success story. Ya, Pak, silakan, Pak. Kan ada tantangannya ini. Oh iya, tantangannya belum. Tantangannya itu satu. Nah, ini permasalahan kita, yaitu Batan tugasnya adalah mengembangkan teknologi dan
transfer teknologi ke perusahaan swasta. Nah, yang jadi kendala sekarang adalah di tantangan adalah perizinan penggunaan radiasi. Nah, itu saya banyak pesan dari perusahaan-perusahaan swasta, pastinya tolong pesan nanti ke seminar, mungkin bisa jadi perhatian dari Bapeten gitu kan. Jadi sebagai contoh untuk radiografi. Nah, radiografi ini sekarang kalau dulu cukup radiografi dia juga sebagai PPR gitu, PPR. Petugas produksi radiasi, petugas reduksi radiasi. Nah, kemudian ada level 2-nya. Level 1-nya operator, satunya yang ahli yang level 1. Nah, level 2. Nah, sekarang harus punya PPR, kemudian juga kalau mentransformasi ada transformasi dari suatu kota ke kota lain, itu harus ada lapor ke Bapeten dan harus ada izin pindah lokasi. Nah, ini cukup merumitkan dan biaya mahal. Jadi kita tahu di dunia industri ada permintaan harus cepat, tapi dengan adanya sistem harus lapor, kemudian harus ada izin transportasi, pindah lokasi, nah itu memperlambat operasional. Sebenarnya akan lebih bagus kalau tujuannya kan hanya mantau lokasi radio isotop ada di mana. Jadi sebaiknya cukup lapor saja, lapor nggak harus terus harus ada izin dikeluarin izin pindah lokasi, harusnya ya cukup lapor sehingga Bapeten bisa tahu lokasi radio isotop itu sekarang ada di mana, ada di Kaltim, ada di NTB atau di Papua dan sebagainya. Yang penting radio isotop itu terpantau dan perusahaan itu dididik untuk disiplin untuk melaporkan. Tapi kalau dengan sistem sekarang harus lapor kemudian nunggu izinnya karena terpepet, akhirnya si perusahaan kadang-kadang nyolong-nyolong. Jadi justru tujuan untuk safety akhirnya nggak tercapai gitu kan. Ini pesan sponsor dari perusahaan-perusahaan yang ke saya, Pak Sigit tolong disampaikan. Jadi saya sekedar menyampaikan. Nah, kemudian juga yang kedua perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi radio itu teknologi yaitu radio digital dan UTR digital. Nah, itu di kita peran pemerintah sangat penting di sini supaya perkembangan teknologi yang pesat itu bisa dikuasai di Indonesia. Karena kalau mengandalkan perusahaan swasta tidak mungkin, karena perusahaan swasta itu akan berpikir untung tanpa tidak gitu kan. Tapi negaralah yang harus memikirkan penguasaan teknologi-teknologi yang berkembang itu, negara yang harus investasi. Itu yang perlu dipikirkan. Nah, ini saya sampaikan beberapa scientific issue di mana tugas pemerintah yang harus proaktif untuk berinvestasi di teknologi-teknologi tinggi yang sedang berkembang. Otherwise, kalau tidak, ya kita ketinggalan. Seperti tadi, alhamdulillah kalau Batan, Bapak Betatron, Pak Jarot dulu sangat mensupport, kita sudah punya. Tapi yang seperti nanotum tadi, nah, kalau waktu itu rensal kemarin dipenuhi, mungkin kita bisa memenuhi apa permintaan dari IPB, dari UI, dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada baiknya juga nanti ada tim berbagai universitas dan Batan kerjasama untuk bikin untuk proyek lah, proyek bersama untuk nanotum, karena ini nanotum itu bisa digunakan untuk baik riset di life science maupun non life science maupun material gitu. Itu karena bisa kalau di material bisa melihat mikrostrukturnya ya. Nah, juga di sini ada berbagai macam metode yang ada guided wave, ada TF guide wave, laser dan sebagainya. Nah, itu kalau pemerintah tidak turun tangan, saya kira swasta tidak akan turun tangan, tidak ikut, nah, tidak akan menginisiasi karena itu biayanya investasinya mahal dan butuh orang. Nah, ini saya juga waktu di Wina saya berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan di salah satu
perguruan tinggi di universitas. Nah, itu ini riset-risetnya berkaitan dengan city, Pak. Jadi yang tadi yang saya sebutkan ini mini fokus di sini ada, jadi bisa untuk memeriksa tadi bloka mikrometer. Kemudian ini yang nanotomi itu bisa sampai melihat voxel size-nya itu 0,5 mikrometer. Jadi untuk riset-riset di bidang pertanian, medis, dan material skala yang ordernya kecil sekali, itu bisa dilakukan. Nah, itulah saya berharap Batan bisa menjadi pelopor. Saya juga sudah merintis waktu itu untuk dimungkinkannya kerjasama dengan mereka. Nah, ini sudah kita dapat tawaran untuk riset-risetnya ini. Nah, dari segi SDM, kita sudah punya Pak Jarot, kita sudah ngirim waktu itu, ada Pak Putu, sekarang ada anak buahnya Pak Tristejo, terus ada di PSTBM. Jadi untuk 3D, analisis 3D, 2D, dan sebagainya, kita sudah cukup rujukan kalau untuk level Asia Pasifik bisa belajar ke sini. Nah, cuman tadi tinggal melengkapi tadi Pak, nanotum. Jadi SDM lumayan memenuhi lah kita. Oke. Nah, ini kita juga kerjasama di untuk di Jerman juga. Jadi itu di high energy kita sudah punya. Ah, itu Pak tantangannya Pak. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ada ini Risen Pak Marjono dari Kemenhan. Silakan. Atau Pak Arjuna Sriwijaya? Ya Pak, Pak Wisnu. Oke, ya, monggo. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Jaya, saya dari ini Pak, dari EPC Company, Engineering Procurement Construction Company untuk pembangun pabrik-pabrik. Saya ingin menanyakan mengenai penggunaan NDT atau X-ray atau apapun gamma ray Pak untuk mendeteksi profile operating fluid Pak di suatu plant ya. Biasanya seperti kami di bis company itu punya software namanya CFD, Computational Fluid Dynamics. Dan itu adalah software engineering untuk mengetahui profil aliran suatu pipa atau vessel. Kalau dia sudah berjalan tentu dengan masukkan parameter input data ya. Flow rate berapa, temperatur, pressure, dan sebagainya. Yeah. Masalah itu kan secara teori, Pak, ya. Kalau secara live, bisa nggak di satu plan? Misalnya dia sedang berjalan vessel-nya, kita ingin tahu profil aliran seperti apa, sempurna apa, dan terutama ini kadang-kadang pihak operator tuh sering ada keluhan kalau misalnya sudah berjalan, suction atau tarikan pompa itu ada kavitasi atau ada semacam apa istilahnya, paper lock itu yang tidak enak. Kalau dengan CFD kan mesti ngitung dulu ya. Tapi kalau dengan ini apa ada teknologi Pak? Jadi yang dilihat bukan lagi si logam tapi fluidanya. Terus batasan yang temperatur karena gimana Pak? Karena ini kan panas ya. Apakah kalau misalnya dia itu fluida sendiri misalnya hazardous atau temperatur tekan lebih dari sekian lebih dari range sekian, apakah tidak diperbolehkan Pak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, sangat bisa Pak, dan ini yang saya tunggu-tunggu, ada pihak dari sebenarnya waktu itu kita, jadi ini kalau yang fluida saya gambarkan, Bapak coba bayangkan ada suatu pipa terbuat dari kaca, kemudian Bapak aliri air dari titik A ke titik B, kemudian dari situ, dari ketika mengalir, Bapak injek 10. Yang kedua, jam 12. Berarti 2 jam, jaraknya berapa? Velocity-nya tahu.
Nah, itu kan pakai zat warna. Paham enggak ya? Ya, 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 paham. Sekarang kalau pipanya tersebut terjadi trial apapun karena dia mampu, karena dia salah satu jenis radioisotop itu mampu memancarkan sinyal gamma yang mampu menembus metal. Apapun lah bisa. Nah, sehingga kebocoran di heat exchanger, kemudian di ammonia converter, kemudian putus-putus kayak jawab dikit. Nah, kalau untuk kaitan baru model, tapi belum tentu real. Nah, sedangkan radio tracer itu real, sehingga nanti bisa dikombinasikan dengan CFD, CFD-nya yang parameternya yang dan bahkan dalam bentuk bubuk padat. Yang tadi saya tanyakan ya, ada batasan ini nggak Pak? Batasan temperatur tekanan. Kalau misalnya fluidanya gas atau apa itu, misalnya hazardous, ada batasan seperti itu nggak Pak? Tidaknya bahkan mencapai ratusan lebih lah. Itu 600-700, tapi tetap bisa karena kita menggunakan tracernya itu serupa dengan materai induk. Jadi kalau induknya itu gas, kita pakai gas. Pakai KBR. Jadi biasanya kalau kita mau terapkan, kita pelajari dulu materai induknya dari bapak yang mau diperiksa di investigasi apa. Apa Pak Sigit, saya matikan videonya Pak Sigit supaya lancar kali ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, oke Pak. Kali ya. Enggak usah. Jadi di user ini konsepnya adalah mungkin ini bermasalah dengan jaringannya beliau. Masih nggak jelas Pak ya. Ya, ya, intinya saya nangkap yang dimaksud Pak Sigit ya. Jadi intinya bisa fluida ya. Tapi kalau fluida gas itu ada batasan harus color nggak, berwarna Pak? Apa enggak kalau fluida gas? Kalau kita nggak pakai berwarna kan. Pak Sigit? Kan saya hanya menggambarkan contoh kalau terkait fluida. Gimana Pak? Bermasalah ini. Mungkin Pak Sigit, mungkin nanti di chat ya, ya, aja ya. Iya. Intinya saya sudah menangkap Pak Sigit. Mohon maaf Pak Sigit. Terima kasih Pak, ini bisa ya. Jadi, ya, ya, mungkin kita lanjut ke segmen ke terakhir Pak Sigit.
Ya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih Pak Sigit sudah nangkap saya masuk. Yang dimaksud. Terima kasih Pak. Mencegah korban bencana alam. Terima kasih Pak. Nah, ini sebagai gambar. Ya, makasih Pak. Sudah. Belum. Apa? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya sudah, Pak. Makasih, Pak. Muncul enggak, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Belum? Segmen, Pak. Sudah terlihat enggak, Pak? Dari kami. Belum terlihat, Pak. Belum ya? Ya udah, Pak. Sudah terlihat. Oh iya. Berarti setiap anu di... Pakai ini aja, Pak. Ya, ini... Bisakah dimanfaatkan untuk mencegah korban bencana alam? Ini contoh-contoh dari korban dari kejadian runtuhnya jembatan ini ya. Nah, jadi dari kejadian tadi di atas, gambar di atas, kita bisa mencegah terjadinya tadi jembatan ambruk, lalu lintas hariannya tinggi itu ya, itu dan sudah lama itu juga ada baiknya dilakukan cek random check di beberapa tempat. Nah, tentunya sangat tergantung kepada pihak pengelola dan juga harus ada pakar konstruksinya, civil engineer-nya, ahli konstruksi yang menentukan, karena ahli konstruksilah yang bisa menentukan titik-titik kritikalnya. Kemudian dari titik kritikal itu kita bisa, misalnya ini ditentukan di sini, kita periksa pakai betatron atau pakai kobal. Nah, ini kita bisa dapat informasi di sini. Jadi bisa diketahui ada void apa enggak, kemudian bulletnya itu anu apa enggak, kemudian water ada air apa enggak, terus ada korosi sama enggak, di barnya bisa kelihatan. Bisa kelihatan, sehingga informasi ini kalau bisa diketahui dari awal, nah itu kan bisa ditanggulangi terjadinya kemudian bencana dari bangunan yang punya risiko tinggi. Seperti itu. Nah, ini adalah uji coba kita betatron untuk memeriksa tulangan beton. Nah, ini hasilnya. Jadi, kita sudah punya alatnya, tinggal belum digunakan tapi. Jadi, kita sedang merencanakan ada semacam pilot project lah dengan kerjasama dengan UI dan PU. Nah, ini kita juga ada ground penetrating radar untuk melihat utilitas bawah tanah dan juga UT pundit untuk melihat kekuatan material beton. Jadi kita punya betatron untuk melihat tadi ada korosi, ada void, ada tulangannya nggak sesuai dengan spek pun juga bisa. Kemudian kita juga punya UT pundit yang bisa mengetahui kekuatan betonnya. Karena dia velocity, karena velocity kita bisa tahu kekuatannya berapa. Kalau radiografi tidak bisa memberikan informasi kekuatan, tapi kalau UT pundit bisa melihat kekuatannya. Nah, ini yang bisa diterapkan seperti yang punyanya MRT, kemudian perlu ada pilot project yang disebut structural health monitoring.
itu ada mungkin ada harus ada kerjasama dengan perguruan tinggi dan juga pemerintah dan perusahaan konstruksi. Nah, ini yang pantau kondisi dari suatu gedung. Ini juga jembatan itu mereka sekarang jadi sekarang eranya NDT sudah memasuki era otomatisasi sama predictive maintenance. Jadi dengan adanya ini kita digitalisasi otomatis tahu persis kursinya di mana, nanti berapa lama harus segera diperbaiki, butuh alat apa saja, butuh material apa saja. Nah, ini sekarang di luar negeri sudah berkembang dipasang sensor-sensor. Dengan dipasang sensor-sensor itu, NDT akan berubah ke pemantauan, monitoring. Monitoring yang dipakai untuk konsumsi. Jadi ada rebound hammer, penetration resistant, pull-out, ultrasonic, radar, tomografi, radiografi, acoustic emission, magnetic eddy current, half-set potential, fotografi. Jadi banyak metode untuk distribution lebarnya, dalamnya, defect-nya, ada delaman, delaminasi, honeycomb, ribarnya, lokasinya berapa, ukurannya berapa. Jadi kalau ada silakan. Ya Pak Jarot. Gimana Pak Sigit? Halo. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang resen Pak Mardono. Jadi intinya ini belum dilakukan ya oleh Indonesia ya. Ya. Kita mesti cek dulu Pak, saya nggak kurang tahu persis. Saya mungkin di Suramadu mungkin sudah dilakukan mungkin karena jembatan baru ya. Tapi pemeriksaan mereka lakukan, tapi sampai sejauh mana apakah sudah pakai NDT yang seperti. Moga-moga kalau ini diperhatikan bisa menjadi solusi untuk meminimalisir jumlah korban baik sebelum bencana maupun sesudah. Iya, Pak, betul. Ya. Ya. Ada terakhir pertanyaan dari Pak Rio. Terkait structural health monitoring ada beberapa pertanyaan antara lain apakah melibatkan radiasi atau sensor acoustic emission atau vibration analysis biasa. Iya, Pak. Iya, jadi setelah saja peletakan sensor tersebut. Iya, Pak. Setelah health monitoring itu banyak sensor yang dipakai, ada acoustic emission, ada bermacam-macam sensor sih sebenarnya. Ya. Baik. Makasih. Banyak kalian, saya sudah
lewat dari 7 menit waktu yang saya janjikan. Ketika Bapak Ibu mengisi presentasi, dan sederhana siapa narasumber hari ini, kedua apa kegiatan ini, yang ketiga apa alat yang tadi dibanggakan oleh Pak, bisa atau potensi untuk mengantisipasi atau juga meminimalisir kalau korban kalau ada bencana. Bahkan pernah di Lombok itu saya menugaskan kita bisa mendeteksi betatron ini misalnya menggunakan betatron itu bisa jadi tidak harus dirombak, dibongkar total bencana, dan itu diperbaiki setelah dianalisis dengan alat semacam betatron. Kira-kira yang saya sampaikan, mohon yang melambat dan lain sebagainya. Juga tadi. Di depan akan bersua lagi, bahkan Pak Sigit akan memimpin moderasi di perbatan dalam langkah perbatan Pak Sigit. Ya, tanggal 8, Pak. Tanggal 8 untuk uji kearusan. Dengan narasumber beberapa yang bagus saya kira juga ada Chris Tejo, ada Bimo Hayatun, dan ada satu lagi. Kemudian webinar ini ada juga terkait dengan Bank Jaringan, Denny sebagai moderator. Kemudian hari Selasa ada dari Pusat Bursa Indonesia mengadakan webinar penanganan pasca panen menggunakan indikator gamma merah putih tanggal 8 juga, tapi siang hari. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, ada shortcut juga bagi anggota HIMNI. Apa kalau anggota HIMNI? Minggu sekali, tiap Selasa sore mengadakan webinar terkait, bukan webinar short, terkait apa radiasi, pengenalan radiasi, pengenalan nuklir. Terima kasih sekali lagi pada Pak Sigit dan seluruh yang hadir pada acara ini. Kita agak lambat 10 menit. Semoga tidak kapok lagi Pak Sigit yang kita undang. Sama-sama Pak. Dengan senang hati. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk, mari-mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.